Pokoknya semua love you. Aku juga mau dong. Kan kita kompar. Kasih ya kaosnya. Mantap men. Ipan. Guys, gue masih di Afrika dan ini indah banget, banyak cerita dari Afrika. Makanya kalau gak mau ketinggalan, subscribe di Hakim channelnya, oke? Okay? Apalagi kan ada kaos yang makin banyak kita bagikan, oke? Okay? Subscribe sekarang. Hai, assalamualaikum guys. Kembali lagi di The Hakim Aviary. Nah, kali ini kita di belakang nih, udah ngeliat nih landscape-nya yang terbaru. Nah, sekarang kita coba burung-burungnya nih, kita pancing sama makanan nih, sama buah-buahan. Kira-kira dia bakal mau nggak nangkring di akar-akar itu tuh yang baru di situ? Yuk, kita mulai. Nah ini guys, jadi sebelum dikasih burung, pepaya ini tuh harus direview, pepaya ini tuh manis apa enggak gitu. Ini nggak perlu dibuang-buang ininya guys, biji-bijinya nggak perlu nih kalau untuk burung, karena di alam pun tidak seperti itu. Oke, yuk. Nah kita bakal pasang pakai kamera-kamera di sini guys nih. Nah, udah ada yang mau, guys. Udah ada yang mau nyamperin, guys. Ini belum aja udah ada yang mau tuh barusan. Oh, guys, ada yang bisa ngeliat nggak? Kalau pakai kamera itu kayaknya itu cakrawala. Oh. Nih, jalak balinya udah nyosor aja, guys. Wah, ayam juga, guys. Mau ternyata dia. Widih. Jadi burung apa aja yang bakal datang ke pohon-pohon yang udah kita makeover seperti ini. Oke guys, kita lihat. Oke guys, ini mumpung si burungnya udah pada ngumpul, kita bisa ngelihat di situ ada cucak kelabu, ada terus ada cucak kurincang, terus yang paling mencolok di situ ada jalak bali, foxai jambul juga sih nyamperin. Wah, golden pheasant guys nyamperin. Nah, tuh disamperin juga masih pada anteng di situ. Tuh, tuh. Pisangnya tuh, pisangnya dimakan. Nah, pisangnya sama cucak kelabu. Cucak kelabu yang bawah nih. Atas sama cucak rowo. Cucak rowo juga nyamperin. Cucak rowo juga ini nyamperin. Ini benar-benar keren guys, oh, pemandangan keren dari sini. Itu ada berapa jambul? Mana?
di atas tuh. Ini burung merbah jambu tuh emang burung jarang banget kelihatan ya. Sekalinya kelihatan paling beberapa bulan sekali. Iya benar. Karena cara dia bersembunyi di antara pepohonan ini sangat handal banget. Iya benar. Oke guys, jadi itu dia pemandangan kita pagi ini. Sangat indah sekali ya, luar biasa sekali. Pemandangan kayak gini jarang banget. Dan sekarang kita nikmatin saja ya pemandangan-pemandangan indah di dalam apiari. Thank you.
guys, itu tadi pemandangan dari apiari yang udah kita rubah, udah kita rescape. Nah, jadi kita tadi udah menyaksikan bagaimana indahnya burung-burung yang memakan buah di sekitar sini ya. Oke, jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum.